Kalau lagi marah sama temen terus ketemu di jalan, harus salam nggak? Sebutkan dulu kuncinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka deh. Kalau lagi marah sama temen terus ketemu di jalan, harus salam nggak? Sebagai sesama muslim, kalau saling bertemu harus mengucapkan salam. Loh, kan lagi marahan, masa nyalamin sih? Marah boleh, tapi kalau marah sampai diam-diaman nggak ngomong, ya nggak boleh dong. Justru kalau kita ngucapin salam, berarti kita ngajak baikan. Kalau kita ngucapin salam kan, berarti kita mau baikan kan? Wah, rugi dong kalau ngajak baikan duluan. Kalah dong. Ya enggak lah, malah kita yang menang. Berarti kita lebih baik dari dia. Soalnya kita kan yang duluan ngajak baikan. Lagian asik kan bisa main bareng lagi. Tapi kan malu. Kok malu? Ayo, kalau orang mau dikasih hadiah, malu nggak? Nggak dong. Nah, kalau kita baikan, kita mau dikasih hadiah sama Allah. Ngapain malu? Bener juga. Iya deh, aku tahu sekarang.